Ucapan menyentuh BCL di hari ulang tahun Ashraf Sinclair yang telah tiada. Sebuah ungkapan hati yang penuh haru. 4 tahun sudah berlalu sejak kepergian Ashraf Sinclair, suami dari penyanyi dan aktris terkenal Bunga Citra Lestari. Pada tanggal 14 September 2024, seharusnya Ashraf merayakan ulang tahunnya yang ke-45. Meskipun Ashraf telah berpulang, BCL tidak pernah melupakan momen berharga tersebut. Dalam unggahan terbaru di akun Instagramnya, BCL berbagi kenangan tentang Ashraf dengan kata-kata yang sangat menyentuh hati, yang langsung mengundang reaksi dari netizen. Bunga Citra Lestari, yang dikenal sebagai penyanyi dan aktris ternama Indonesia, serta istri dari almarhum Ashraf Sinclair. Melalui akun Instagram pribadinya, @itsmebcl, BCL menyampaikan pesan yang menyentuh untuk memperingati ulang tahun suaminya yang telah tiada. BCL menuliskan ucapan selamat ulang tahun untuk Ashraf Sinclair yang kini telah beristirahat di surga. Dalam unggahan tersebut, BCL memadukan foto Ashraf dengan pesan yang penuh emosi. Dalam unggahan di media sosialnya, BCL menuliskan "Happy Birthday in Heaven", selamat ulang tahun di surga. Ia melanjutkan dengan mengungkapkan perasaannya yang campur aduk. Ia merasa memiliki begitu banyak kata dan cerita untuk disampaikan tentang Ashraf, namun kesulitan untuk mengungkapkannya. "I feel like I have so many words to say, so many stories to tell, but just I don't know how to say it. Aku merasa punya banyak sekali kata-kata untuk diucapkan, banyak sekali cerita untuk diceritakan, tetapi aku tidak tahu bagaimana mengungkapkannya," tulisnya. Pesan haru tersebut diunggah BCL tepat pada tanggal 14 September 2024, di hari yang seharusnya menjadi perayaan ulang tahun Ashraf Sinclair yang ke-45. Momen ini menjadi pengingat bahwa meskipun waktu telah berlalu, cinta dan kenangan yang ia miliki untuk Ashraf tetap kuat dan tak tergantikan. Unggahan penuh haru ini dibagikan melalui akun Instagram pribadi BCL, @itsmebcl. Media sosial menjadi platform yang digunakan BCL untuk mengungkapkan perasaan terdalamnya kepada publik, terutama kepada para penggemarnya yang selalu mendukungnya. Foto Ashraf Sinclair yang sedang meniup lilin ulang tahun di atas kue coklat menjadi gambar utama yang mengiringi pesan tersebut. Ucapan ulang tahun dari BCL untuk Ashraf Sinclair bukan hanya sekedar ucapan biasa. Dalam pesannya, BCL juga menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam untuk Ashraf yang telah mengisi hidupnya selama 11 tahun pernikahan mereka. Ia berterima kasih atas semua momen indah, perjuangan, kebahagiaan, tawa, dan air mata yang mereka lalui bersama. "Thank you for all the beautiful moments, all the struggles that we went through, the joy, the laughter, and the tears that we shared together. Terima kasih atas semua momen yang indah, perjuangan yang kita lewati, kebahagiaan, tawa, serta air mata yang kita bagi bersama," tulis BCL. Unggahan BCL langsung mendapat banyak komentar dari para penggemar dan pengguna media sosial lainnya. Banyak dari mereka yang tersentuh dengan ungkapan cinta BCL untuk Ashraf Sinclair, meskipun Ashraf telah tiada. Beberapa netizen mendoakan Ashraf dan memberikan dukungan moral kepada BCL. Al-Fatihah dibaca buat arwah Ashraf Sinclair. "Semoga arwah dicucuri rahmat dan kasih sayangnya," tulis seorang pengguna Instagram. Dengan adanya momen ini, terlihat bahwa meskipun waktu telah berlalu, kenangan dan cinta BCL untuk Ashraf Sinclair tetap abadi di hatinya. Ungkapan yang tulus ini juga menjadi pengingat bahwa cinta sejati akan selalu hidup, bahkan setelah orang yang dicintai telah tiada.